Hai guys, sebelum video ni mula, tekan button subscribe tu guys. Subscribe tu kan gratis guys. Tak menyusahkan siapa-siapa pun guys. Lagi banyak kau tekan subscribe, lagi banyak aku akan upload video, okey? Selamat menonton. Alright, assalamualaikum dan selamat menonton ke Abi Vlog. Okey, untuk episod kali ni aku nak untuk first service lah buat pertama kali untuk motor Y-Suku Cyan. First service, mileage rasanya berapa eh? Sekejap eh. Kenapa tak nak pusing? Kenapa kucing tak nak pusing? Okey. Jom kita check odoh. So 474. Ikutkan aku target 500. So memandangkan aku ada ride temeluh nanti, so aku rasa aku nak servis dulu lah. Supaya yalah, minyak tambah baru kan. Minyak tak kilang tak tahu dia bagi apa. So ni tool yang aku dah siap. Okay, yang ni T8. Ah, macam biasa, macam video yang sebelum ni aku servis Y-Suku dengan LC, sama je tool dia. Dia pakai bot 19, dia pakai corong. Kali ni aku pakai minyak Max Oil. So kalau kau nak tahu feedback minyak Max Oil baik tak baik, korang kena follow lah video aku. So ni first time aku nak try 40 Super 20W50 Max Oil. Yang penting dia buatan Malaysia. So untuk filter pula, aku tak pakai filter Ori, aku pakai filter Vesra. Dan aku ada study sikit Vesra ni. Sekejap, fokus. Vesra ni dia Ori Japan eh. Korang boleh tengok, made in Japan. Dan filter ni juga motor-motor vlogger macam BOYP pun dia pakai juga. So aku nak cubalah. Jadi filter ni, dia sebenarnya dia macam filter besi lah, boleh basuh balik. So dia punya material korang boleh tengok, dia punya jaring halus lah. Kenapa tak fokus? Dia punya jaring halus. Kalau tengok dalam dia pun halus, cantik. So getah dia pun proper lah. So kita servis lah. Lain tak slap, okey? Guys, so motor aku pun dah servis. Sorry lah malam sebab ada problem sikit. So nanti aku bagi feedback lah tentang minyak hitam Max Oil, smooth ke tak smooth. Viscosity dia 20, 50. Nampak macam tebal kan. Nanti kita tengok dia punya result dia.